Subrek. Mang, aus mang. Iya, ilah, retak deh biji saya. Jangan lupa ya, subrek. Apes, apes. Siti hilang, motor gue tinggal ono. Abis deh gue ini memang toing kalau motornya sampai hilang. Sini, Bang. Beli aku, Bang. Kuntilbian. Wah, ngapa berhenti, Wer? Ada mayat, Ing. Mayat? Yang bener lu. Buset ya, iya itu. Ayo kita lihat, Wer. Gua takut, Ing. Ntar orang yang berbuat, kita yang ditangkap lagi. Kayak kasus Pina. Yaelah, ngeliat doang, Wer. Jadi pegang. Gua juga takut, Wer. Ayo deketin, Wer. Ayo dah. Buset dah, sungkem, Ing. Eh, ya. Kata gua siapa kali? Woi, bangun, woi. Ngapain tidur di sini lu? Konde cepol. Waduh, saya di mana nih? Saya siapa? Sedang apa? Kalian di mana? Kamu? Kami? Kita siapa? Bisa buat lo pakai segala pura-pura lupa ingatan, mengarah agak gua melin lo ya? Arrrr, aing maung, sahamane, barudak wel. Iya, ilah kem, kem. Acting lo jadul banget, kem. Aus, Ing, gua kencingin, biar sadar dia. Waduh, wah. Mang Toing, Mang Goer. Lah, ini kita ngapain di sini, Mang? Bocah banyak banget pura-puranya ini dia ya. Udah yang ikut gua pulang. Ada yang mau gua gantung di tiang listrik ini. Lah, siapa yang mau digantung, Mang? Pakai nanya lagi. Lu udah yuk. Buset ya. Tiap hari pulang malam mulu ini kita. Tahu ya. Gua juga bosan-bosan dikit rasanya, masa. Sama lah. Gua udah capek banget, masa. Mendingan kayak dulu. Usaha ternak ayam sama kambing. Jadi waktu buat anak sama bini lebih banyak kagak kayak sekarang, Lai. Iya, Den. Gua ngeri anak gua kagak kenal doang masa sama gua. Gara-gara saking sibuknya kita syuting. Wah, iya gua juga takut itu begitu. Tenar sih tenar. Cuma aja anak bini kayak orang asing, Lai. Kita usaha ternak aja yuk. Kita patungan buat beli tanah. Lah, apa hubungannya ternak ayam sama tanah, Meded? Kagak nyampe berarti otak lu, pala beso. Emang lu mau ternak ayam hasilnya cuma buat nyewa tanah doang? Kita butuh lahan luas, Den. Biar hasilnya lumayan juga. Eh, iya ya. Kata gua, ternak ayam kayak biasa kali. Mata lu. Gimana? Mau kagak lu? Lah, mau banget gua. Tapi patungan orang berapa kita? Gimana kalau orang 100? Gua 50 juta, lu 150. Gimana? Seh, dikata gua bocah geblek kali. Hai, Lai. Di mana-mana yang namanya orang 100 mah. Gua 100, lu 100, Meden. Ngapa jadi gua pego, lu gotap sih? Udah yang adil begini dah. Lu beli tanah 1 hektar, gua beli ayam sama kandangnya, gimana? Buseh, senang banget lu ngaturnya. Tanah 1 hektar mah, kagak dapat 100 juta, Meden. Udah, pokoknya lu 100, gua 100. Kita beli tanah yang murah-murah aja, Den. Yang sekiranya 100 juta dapat 200 meter. Eh, buseh, babi alu yang jual. Ada no, tanah kobak, mau lu. Udah kita beli tanah sedapatnya aja. Ayo mah, gampang, bisa disesuaikan, Lai. Oke, deal. Besok kita ngomong sama bos Joni kalau kita resign, Den. Bilang aja kita mau usaha gitu. Oke. Udah yuk, kita pulang, udah malam. Lah, sana lu pulang, ini kan rumah gua. Eh, iya, yaudah gue balik dulu dah. Akhirnya, sampai rumah juga. Lah, ini bukannya rumah lu, Li. Iya, Mang. Yaudah, Mang. Gua masuk dulu ya. Cewek gua udah nelponin aja nih, Mang. Lu pulang aja ya, jalan kaki. Enak aja lu, main masuk aja. Upa gua ngambil motor lu, mana? Eh, iya. Ingat aja lu, Mang. Mata lu, resikonya, Li, yang gede. Udah, mana sini? Mana? Nih, Mang. Makasih ya, Mang. Hah, kopi. Lah, boleh, Li. Buru amat. Beneran, Mang. Sumpah deh, biar Pang Doer bibirnya nambah lebar. Eh, buseh, ngapa bibir gua lu bawa-bawa? Udah caranya kagak percaya gua, kem. Amal lu lebihnya ini, mah. Serius, Mang. Saya ngeliat pocong tadi. Makanya saya kabur. Kagak percaya gua. Masa ketua setan takut sama pocong?
Alasan lu aja tuh, mah. Beneran, Mang. Cewek saja hilang, Mang, saya tinggal. Wah, parah lu, Kem. Sampai cewek ditinggal juga. Udah, Ing, kasih pelajaran biar dia paham, Ing. Udah, pegang tangannya, Mer. Lah, lah, saya mau diapain, Mang? Mang. Udah, diam lu. Ya, pecah deh, mampus ya. Mampus lu, mampus lu. Ya, bisa apa kau jual, Ing? Jangan, enakan ke dia. Ampun. Ngapa jadi dingin begini ya? Gimana mau buka somai ini kalau meriang begini? Gua telepon Mang Sungkem dulu dah. Halo Mang. Aduh. Hari ini lu sendiri ya jagain somai? Soalnya badan gua lagi kagak enak ini Mang. Heh buse, meriang juga. Aduh. Yang bener Mang. Gua juga lagi meriang ini gara-gara semalam Mang. Ya, dialah. Yaudah deh, libur dulu kali ya. Oke deh. Ya, siapa yang ngobatin ini kalau udah sakit begini? Jeje, mana mau ngurusin gua kalau lagi marah sama gua? Begini amat, ya kagak punya orang tua. Aduh-aduh acan. Lepon Mang Toing dah, minta anterin berobat. Aduh. Halo Mang. Mang, anterin gua berobat Mang. Aduh. Tahu ini, badan gua tiba-tiba meriang. Iya, jadi di rumah, Mang. Yaudah, jadi tungguin, Mang. Aduh. 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 Begini amat ya sakit. Kalau jadi perantau, kagak ada yang nolongin. Aduh. Aduh. Ed, Siti marah lagi. Gara-gara semalam gue tinggal lari. Ya, ilah. Minta anterin sama siapa ini ya? Gue berobat. Mau kagak mau ini, lepon Mang Toing mah. Halo, Mang. Kagak, Mang. Kapok saya minjem motor lagi, Mang. Anu, Mang. Saya mau minta anterin berobat. Kagak tahu ini, Mang. Tiba-tiba jadi meriang. Apa karena ngeliat pocong semalam ya? Apa gara-gara di starter biji saya sama Mang Toing? Oke, oke. Ditunggu ya, Mang. Aduh. Aduh. Lah, gue cam riang biarengan ini. Siapa emang, Ing? Jali emang Sungkem, Mer. Ilok, gara-gara kita starter tadi malam. Tapi kan Sungkem doang, Jali kagak. Kok bisa bareng ya? Enak ya tehe. Ya udah lu ke Sungkem, gua ke Jali, Wer. Kita anterin berobat ya. Ya udah. Ayo, Koy. Apa kata dokter, Li? Kagak ada penyakitnya, Mang. Aduh. Ilok ah. Kalau lu kan sama, Mang. Aduh. Tapi kalau kata dokter, gua berdua meriang karena efek kecapean, Mang. Aduh, kok nambah dingin ya, Mang? Mang, AC matiin, Mang. Meledek gua lu. Mentang-mentang gua lagi punya AC. Bagaimana ini, Mer? Manggil orang pintar kali, Ing. Kali aja disembur langsung baik. Ketahuan orang lagi kedinginan, malah disembur pakai air. Lah nambah menggigil. Kan airnya sakti mandraguna, Ing. Kalau mau ustaz atau kiai baru gue percaya. Tapi kalau mau dukun mah terlalu dia. Wah, ustaz Komal, Ing. Telepon suruh ngobatin. Wah, iya juga ya. Yaudah, ayo kita ke rumah ustaz Komal dulu. Nih, tar kondisinya sungguh menyedihkan. Sudah berapa hari seperti ini? Dari pagi, tar, meriangnya. Oh, begitu rupanya. Tapi, saya harus berbuat apa untuk mereka? Ya, apain kek, tar? Sembur kek, siram kek, ludahin juga boleh, tar. Baiklah, akan saya coba. Tapi tolong, ambilkan saya bak mandi. Oh, segelas air putih maksudnya. Par, ambilin air, Par. Buse, kok diminum semua, Tan? Kagak disembur ini dia. Astagfirullah. Ingat, Adoer, saya ini manusia biasa, bukan ular kobra yang bisa menyembur. Saya juga bisa haus seperti manusia pada umumnya. Orang mah ngomong kalau haus, Tan. Bercanda mulu, Ed, dia. Sudah, sudah.
ini bukan saatnya bercanda. Mang, nama dingin aja, Mang. Aduh, dingin. Lah, siapa yang meninggal ini? Buset ya, orang masih hidup dikata udah meninggal. HP gua semalam ketinggalan di depan rumah Jali, Ing. Dia nemuin apa kagak? Lah itu tanya orang tuh, lagi kekuburan. Kekuburan? Lah, emang belum ada yang gali, Ing? Yah, mati beneran mah ini orang. Ya Allah, Li. Kasian banget nasib lu, Li. Baru semalam gua lu bagi duit, paginya udah kagak ada. Maafin gua ya, Li, kalau gua punya salah. Buru amat. Buset, dia hidup lagi. Kabur. Wah, kok badan gua udah kagak menggigil lagi ya? Lah iya, sama, Li. Kakak. Jali sama Sungkem langsung seger, Ing. Kakak. Ternyata obatnya mamilan, Wer. Sungguh tak terduga. Dan di luar Nurul.